Inilah sebenarnya yang disebut supporter profesional. Dengan biaya Rp50.000 per orang, sebanyak 325 supporter Arema ini menyewa bis, berangkat ke Jakarta untuk mendukung timnya. Mereka pun sportif menerima kekalahan tim kesayangannya. Penampilan atraktif supporter Arema ini sudah tumbuh sejak 2 tahun lalu. Lihatlah suasana Stadion Gajayana Malang saat Arema menjamu lawan-lawannya. Sepanjang 2 kali 45 menit, mereka terus bernyanyi mendukung tim kesayangannya. Para supporter inilah yang memberi andil bagi tim Arema untuk tetap eksis di kompetisi walau Arema selalu dirundung kesulitan dana. Paling tidak Arema bisa meraup dana sekitar 70 hingga 75 juta rupiah dari supporternya ketika main di kandang. Untungnya supporter Arema ya, kita punya supporter Arema. Mereka hanya mungkin sekian persen aja yang terpaksa harus lompat atau nerobos. Tapi sebagian besar dari mereka merasa bahwa dengan saya beli tiket, saya akan menghidupi Arema. Sementara yang sedang berkembang saat ini. Selain profesional, supporter Arema yang mereka namakan sebagai Aremania juga punya nyali. Walau jumlahnya tak banyak, mereka tetap berani masuk kandang lawan ketika tim kesayangannya dijamu. Mereka pun tetap tampak dominan di tengah supporter tuan rumah karena penampilannya yang atraktif. Itulah sebabnya pemain Arema selalu tampil bersemangat dalam kandang maupun saat tandang. Cukup bagus ya apa persahabatan atau persaudaraan kita. Jadi kita setiap kita di luar di Malang kita selalu ya selalu baik gitu. Ada saudara gitu Arema, saudara Arema gitu. Jadi setiap kita ketemu juga semua baik ya. Kalau kita sudah baik tentunya kita kan juga merasa terlindungi gitu dimanapun kita berada. Gitu. Kendala dana memang menyulitkan Arema untuk berprestasi maksimal. Namun peran supporternya yang fanatik dan profesional bisa memacu pemain Arema menjadi singo yang benar-benar edan. Partai Big Match memang selalu mengundang antusiasme. Alasan itulah yang mendorong panitia pertandingan Arema Malang versus Persija Jakarta merubah lokasi duel Big Match dari Stadion Gajayana ke Stadion Kanjuruhan yang dianggap lebih representatif. Faktanya, stadion berkapasitas 50.000 penonton ini tetap saja tidak mampu menampung penonton yang mencapai 65.000 orang. Akibatnya, penonton pun luber hingga sentelban.